Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Channel ya teman-teman. Dan hari ini aku masak soto Banyumas Sokaraja ya teman-teman. Dan mari simak terus sampai selesai, jangan skip-skip. Dan hasilnya alhamdulillah sangat-sangat enak ya teman-teman. Yuk simak terus keseruannya aku memasak. Terima kasih. So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Dan setelah bumbunya benar-benar wangi, kemudian masukkan ke dalam kuah ayam atau kuah serotonya ya teman-teman. Dan ini kita masak sampai meresap ke dalam ayam, dan kemudian nanti ayamnya diangkat dan goreng setengah matang aja ya teman-teman. Dan ini tinggal menunggu mendidih dan meresap dan matang deh. Ketupatnya sudah siap, kerupuk merah, sayuran, dan soun atau bihun. Ayamnya sudah kusuir-suir, kemudian daun seledri, daun bawang, jeruk nipis, tomat, sambal, dan kacang yang sudah di blender ya teman-teman. Oke, dilanjut. Dan kita sajikan, campurkan toge
apa ini ya, sobun, bihun, daun bawang, daun seledri, tomat, jeruk nipis, dan jika suka pedas tambahkan sambal. Dan ini kacang yang sudah aku goreng kemudian aku blender ya teman-teman, jadinya seperti koya ya teman-teman. Dan tambahkan dengan kecap, kemudian bawang goreng dan kerupuk merahnya, diremas ya teman-teman, kemudian siram dengan kuah soto panasnya. Oke, dan ini dia srotoku sudah selesai, sudah matang, dan alhamdulillah ini untuk ulang tahun pos mami hari ini ya, tepatnya di 20 bulan 5 2023. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman, dan ini dia hasilnya. Selamat mencoba teman-teman semua di rumah. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.